Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala uh, Pemirsa di anda berada Kita berada di penghujung uh, Omar Al-Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Dan Pada sesi-sesi sebelumnya kita bicara tentang keutamaan Umar bin Khattab ya, dari berbagai sisi. Bahkan sampai pada sesi terakhir kita bahas bahwa eh, hingga akhir haidnya pun dia tetap ingin menyertai dua sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, sehingga dia dimakamkan di eh, sisi keduanya. Nah, jelang beliau meninggal dunia eh, ketika dia merasakan bahwa ajalnya sudah sangat dekat dan Tabib yang mengobati luka-lukanya waktu itu juga menyatakan tidak bersedia atau tidak sanggup lagi untuk mengobati luka-lukanya. Makanya Umar diminta untuk memberikan wasiat siapakah yang akan menjadi uh, khalifah setelahnya. Kalaulah Rasulullah wafat uh, tidak memberikan wasiat kepada siapapun dan terpilihlah Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah dan jelang Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, Abu Bakar e, memberi wasiat agar yang menjadi khalifah setelahnya Umar bin Khattab. Tapi Umar tidak. Umar tidak menunjuk seorang pun sebagai e, khalifah penggantinya. Padahal kalaulah dia menunjuk anak kandungnya sendiri yaitu Abdullah bin Umar menjadi khalifah, maka praktis tidak ada yang mengingkari pada waktu itu. Semua pasti setuju. Tapi dia tidak mau. Kita belajar di sisi uh, Umar sangat menghindari hal-hal yang berbau nepotisme. Ya. Karena itu ketika dia akan meninggal dunia, pemirsa, dia uh, menunjuk tim formatur. Ya. Ada enam orang yang ditunjuk. Ketuanya adalah Abdul Rahman bin Auf. Lalu kemudian Zubir bin Awam, Saad bin Abi Baqas, ya, Talha bin Ubaidillah, lalu kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. jadi enam orang inilah yang ditunjuk oleh Umar Khattab ya untuk rapat, ya, uh, untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti setelahnya ketika dia meninggal dunia. Dengan pesan kata Umar kepada enam orang ini agar rapat maksimal tiga hari. Pada hari keempat mesti terpilih sebagai uh, mesti terpilih seorang khalifah. Nah, kalau kita analisa, pemirsa sekalian, enam orang ini adalah sahabat terkemuka Rasulullah SAW. Ya, termasuk di antara sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, tapi ada satu hal yang menarik. Ya, kalau kita lihat kondisi waktu itu, sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, ya, itu sebenarnya tersisa tujuh orang lagi. Abu Bakar sudah wafat. Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah sudah meninggal dunia. Umar waktu itu jelang meninggal dunia artinya ada tujuh eh, sahabat Nabi lagi eh, yang disebut oleh eh, Rasul eh, dalam sabdanya yang dijamin masuk surga tujuh di antara sepuluh pertanyaannya adalah kenapa yang ditunjuk oleh Umar itu cuma enam kemana yang satunya lagi kenapa tidak ditunjuk oleh Umar sebagai tim nah yang satu lagi yang tidak ditunjuk oleh Umar itu adalah Said bin Zaid Siapakah Sa'id bin Zaid? Ya, Sa'id bin Zaid itu adalah suami dari Fatimah bin Khattab kakak ipar Umar sendiri. Bayangin pemirsa. Dia ya, menghindari dan sengaja tidak memasukkan kakak iparnya sebagai tim formatur. yang akan ya, membicarakan siapa yang akan menjadi khalifah setelah, setelah Umar meninggal dunia. Dia menghindari sangat hal-hal yang berbau Umar. Ya, bahkan kakak iparnya sendiri tidak dimasukkan. Padahal kurang utama apa? Ya, termasuk diantara Sahabat yang dijamin masuk surga, ya. orang ini rapat tiga hari lamanya. Mereka rapat pada hari ketiga, dikisahkan e, rapat mereka agak alot. Ya, hari pertama belum ketemu siapa e, yang disepakati, hari kedua, hari ketiga. Ya. Mapa, mengapa kemudian e, alot? Ya, karena masing-masing di antara mereka tidak mau menjadi khalifah. Ya. Kita ingat kisahnya bagaimana Abdurrahman yang... Uh, memimpin rapat pada waktu itu dan dialah orang yang pertama kali mengundurkan diri dan ujung-ujungnya terakhir ya, tersisalah dua orang Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum radhiyallahu nah dari penelusuran Abdul Rahman bin Auf ya, akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga pengganti Omar ya, Umar al Khattab radhiyallahu anhu yang telah meninggal dunia pada waktu itu jadilah Utsman ya, menjadi khalifah Nah, dalam periode berikutnya, ya, periode berikutnya, sistem Umar ini justru menarik ya, untuk digunakan ya, dengan menggunakan tim formatur. Ya. Pada periode berikutnya ada istilah al-hal wal akdi, al-hal wal akdi, ya, ahlul Halli wal akdi, ahlul Halli wal akdi yang uh, merupakan tim uh, masyura, ya, tempat uh, raja atau khalifah meminta pendapat. Ya, E, baik menentukan siapa penggantinya ataupun kebijakan-kebijakan yang yang lain. Jadi mereka yang mendampingi khalifah. Maka ini adalah istihad Umar Al Khattab yang luar biasa yang mungkin bisa kita praktekkan dalam e, kepemimpinan-kepemimpinan beberapa tempat di antara kita pada hari ini. Demikian kisah tentang Sayyidina Umar Al Khattab telah kita rampungkan 30 episode. Semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada kita bersama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian السلام عليكم ورحمه الله وبركاته